Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Chamber Segmen terakhir dari video Untuk bab 2 ya, Kelas 5 Untuk pembahasan yang lain ada di sini Ini bab 1, ini bab 2 ya. Oke Jadi link dari playlist ini ada di kolom deskripsi Silahkan dicek kita masuk pada uji kompetensi Kita akan kerjakan mulai nomor satu Perbandingan antara satuan jarak dengan satuan waktu Ini disebut dengan kecepatan Rumusnya V sama dengan jarak Disimbolkan S, waktu disimbolkan T Ya Oke, kita lanjutkan nomor 2 Sepeda motor selama 2 jam jadi T nya sama dengan 2 jam Menempuh jarak 80 km S nya 80 km Kecepatan motor tersebut dalam kilometer per jam V sama dengan S per T Sama dengan 80 per 2 Sama dengan 40 Satuannya adalah kilometer per jam Jadi yang C jawabannya Kemudian nomor 3 Dua kota ya misalnya kota A dan kota B ya jarak dua kota 90 jaraknya 90 Kilometer sebuah mobil dapat menempuh dua kota tersebut dalam waktu dua jam waktunya adalah dua jam kecepatan mobil V sama dengan S per T sama dengan 90 per 2 sama dengan 45 km per jam ya jadi jawabannya yang B Nomor 4 Ali naik sepeda dengan kecepatan 20 km per jam V 20 km per jam Pasangan jarak yang ditempuh Ali dan waktu yang diperlukan V sama dengan S per T ya. Jarak bagi waktu Yang benar adalah 20 km per jam, pasangkan jarak yang tempuh dan waktu yang diperlukan. 3 bagi 5, 3, ah ini, ini dalam jam ya, oke. Okay. Jadi yang A kita cek, waktunya dalam menit. Di sini kilometer menit ini adalah kalau jadikan jam adalah 5 per 60, 5 per 60. Jadi kecepatan untuk yang A, ya adalah jaraknya sama dengan 20 waktunya 5 menit ini 5 per 60 jam 5 per 60 maka ini sama dengan 20 kali ya 60 per 5 dibalik ya kemudian coba ini kita coret dulu 20 dan 5 dibagi 5 dapat 4 4 kali 60 sama dengan uh, ser, uh, 240 240 dan bukan yang kita cari adalah 20. Kita coba yang lain ya. Kita coba yang B ya kita yang yang B ini kita coba pakai warna biru. Maka kecepatan sama dengan e, s/t ya. Jadi jaraknya adalah sebentar, sebentar, sebentar. Ini jaraknya tadi 3 ya. Maaf Pak Ali ada kesalahan ya, bukan 20 ini jaraknya adalah 3 nah jaraknya adalah tiga siapa tahu ini benar ya tiga dibagi tiga ya saya salah masukkan tiga bagi 50 per 60 50 per 5 per 60 5 per 60 ini sama dengan 3 kali 60 per 5. 60 dibagi 5 adalah 12. 12 kali 3 adalah 36 bukan ya ini 36 km per jam Coba sekarang yang B Saya kerjakan pakai biru Maka eh, kecepatan adalah jarak bagi waktu Tetap jaraknya adalah 3 Waktunya adalah 10 menit Ini adalah 10 per 60 jam Sama dengan 3 kali 60 per 10 Dibalik ya Tiga kali enam adalah dua belas, dan itu bukan jawabannya. Coba kita cari pakai waktu coklat, ya, eh, pakai warna coklat yang C, V sama dengan S-nya sepuluh, waktunya adalah lima belas per enam puluh jam. Maka di sini akan sepuluh kali enam puluh per lima belas ini yang bisa dibagi kita coret ya yang bisa dicoret 10 dan 15 sama-sama dibagi 5 ini dapat 2 di sini dapat 3 3 60 bagi 3 adalah 20 20 kali 2 adalah 40 ya bukan ya ini dapat 2 dapat 3 di sini 20 ya dibagi 3 40 jelas yang D yang D akan saya kerjakan pakai warna ungu ya volume sama de, eh volume ya kecepatan ya kecepatan ini harus 20 km per jam nanti e, di sini jaraknya 10 bagi 30 per 60 sama dengan 10 kali 60 per 30 ini cara dapat 2 2 kali 10 adalah 20 km per jam dan ini adalah jawabannya ya ternyata yang D kita lanjutkan nomor 5 Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota A ya dari kota A menuju kota B ya pukul 06.00 ya sampai 7.30. Jarak kota A ke kota B adalah 60 km. Ya, atau jaraknya di sini aja. Jaraknya di sini 60 km ya kecepatan yang ditanyakan v sama dengan kecepatan adalah s per t jaraknya jelas 60 waktunya waktu t ini adalah 730 dikurangi 600 sama dengan 1 jam 30 menit di sini kecepatan dinyatakan dalam kilometer per jam 1 jam 30 menit adalah 1,5 jam atau 3 per 2 jam Oke okay. Yang ditanyakan adalah V sama dengan S per T S nya adalah Jaraknya 60 Dibagi waktunya adalah 3 per 2 Ini sama dengan 60 kali 2 per 3 Ini dicara dapat 20, 20 kali 2 adalah 40 40 km per jam Yang A jawabannya Ya km per jam kita lanjutkan nomor 6. Debit adalah perbandingan debit itu adalah volume bagi waktu. Perbandingan antara satuan waktu dan jarak bukan, ya. Perbandingan antara volume dengan waktu, betul. Perbandingan itu sama dengan pembagian. Ya, antara volume dengan waktu. Nomor 7. Debit sebuah sungai ya debitnya ini adalah 200 meter kubik per detik ya debit 200 meter kubik per detik apabila diubah menjadi liter per detik ya debit sama dengan 200 meter menjadi liter adalah 1000 liter 1000 desimeter kubik ya liter itu sama dengan desimeter kubik Oke okay. Kemudian eh, dirubah menjadi liter per detik ini tetap detik, ya. Jadi ini akan menjadi 200 kali 1000 ribu liter per detik, ya. Yang D. Sebuah selang digunakan untuk menyiram tanaman dengan debit debitnya adalah 0,6 liter per menit apabila waktu penyiraman 30 menit banyak air volume sama dengan debit kali waktu debitnya adalah 0,6 liter per menit waktunya 30 menit ini sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18 ya satuannya adalah liter oke sudah sesuai nomor 9 tiga buah keran ya ada tiga buah ya ingat tiga buah keran masing-masing debitnya satu setengah atau ini satu setengah bisa dinyatakan dalam tiga 2 nyoretnya biar mudah tiga 2 liter ya debitnya per menit digunakan untuk mengisi sebuah kolam dengan volume nah ini dijadikan liter ya volume 9.000 Desimeter kubik Atau dalam liter ya Waktu yang diperlukan T sama dengan volume bagi debit Volumenya adalah 9.000 Dibagi debitnya adalah 3 per 2 Dalam liter per menit Nanti satuannya adalah menit Ya sudah sesuai 9.000 kali 2 per 3 Ini dicoret dapat 3 3.000 kali 2 adalah 6.000 Bukan 600 ya 6.000 jadi ini nolnya kurang 1. Oke. Kita cek lagi 9 meter kubik ya, 9 meter kubik ini 3/2 ada benar ya liter per menit. Ya, 9 ini jadi 9000 liter. Ya, 9000 dibagi 3/2 sama dengan dikali 2/3, 3000 2 6000. Ya, nolnya kurang 1. Nomor 10. Sebuah tandon air, ya mula-mula berisi V1 ini adalah 250 Oh Pak Ali ada kesalahan tadi ya lupa di sini tiga buah keran waktunya nanti dikalikan sepertiga nah ini ada kesalahan karena tiga buah keran untung teringat ya ini waktunya hanya sepertiga dari waktu totalnya Ya sepertiga dari waktu total satu per tiga dari waktu total ini satu per tiga di sini tiganya eh, bisa dicoret dengan tiga ya sepertiga ini dicoret dengan tiga ini dari seribu seribu kali dua ada dua ribu ya ternyata jawabannya yang a maaf ya, baru teringat ini tiga dua oke okay. eh, kita lanjutkan nomor sepuluh. Makanya kok nggak ada jawabannya saya pikir. Sebuah tandon air mula-mula berisi 250 liter air. V1 sama dengan 250 liter. Kemudian tandon tersebut diisi dengan selang selama 50 menit. Ya. Jadi 50 menit T-nya adalah 50 menit. Dan isinya menjadi 3.500 liter. 2 sama dengan 3500 liter Oke okay. debitnya debit sama dengan delta volume bagi waktu delta volume adalah volume 2 dikurangi volume 1 selisih ya penambahan airnya volume 2 nya ini adalah 3500 dikurangi 250 jadi 3250. Ya, debitnya adalah 3250 dibagi waktunya. Ya. Ini dalam 50 menit. Ya, ini sudah sesuai ya. Sesuai dengan di sini liter, di sini menit. Dinginkan 50 per menit langsung dibagi 50. Sama dengan ya kita pakai kalkulator 3250 dibagi 50. 65. Ya. Satuannya adalah liter per menit. Sekarang soal uraian, perhatikan gambar berikut tabel jarak beberapa kota di Jawa Timur dan dalam kilometer. Oke. Di sini ada Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, Tuban, ya. Pertanyaan. Pak Sidik dari Jombang. Nah, itu kalau orang Jombang bacanya bukan Jombang ya, tapi Jombang. Ya. Pak Sidik berasal dari Jombang menuju Madiun dengan kecepatan 60 km/jam. Ya. Berapa waktu perjalanan yang diperlukan Pak Sidik dari Jombang ke Madiun? Oke. Orang Madiun Jombang sendiri bacanya Jombang. <gak> Oke ya. Pak Sidik dari Jombang menuju Madiun dengan kecepatan ini adalah V-nya. Berapa waktu perjalanan yang diperlukan Pak Sidik dari Jombang Madiun? Kita lihat jarak Jombang Madiun itu berapa? Jombang Madiun. Jombang Madiun. Dari Jombang menuju Madiun. Mana Madiun? Lah, kok enggak ada? Kalau kita dari Madiun ke Jombang dari Madiun ke Jombang. Jaraknya berapa? Perhatikan tabel jarak. Ya, Madiun ke Jombang. Nah, ini. 90 kilo ya, Madiun Jombang. Ya. Jombang Madiun ke Lamia Panglamun. Oke ya, 90. Jaraknya adalah 90 km. Oke. Mastikan saja waktu eh, kecepatannya adalah 60. Berapa lama perjalanan? Maka T sama dengan S per V Jaraknya 90 V nya adalah 60 9 per 6 itu sama dengan Sama-sama bagi 3 3 per 2 atau 1,5 jam Atau boleh ditulis 1 jam 30 menit Ya satu jam setengah sampai Madiun dengan kecepatan 60 km per jam Pak Soleh dari Tulungagung menuju Bojonegoro Tulungagung ke Bojonegoro Berapa jaraknya? Tulungagung Bojonegoro Tulungagung ya ke Bojonegoro Ini Tulungagung kan? Alah kok, kok coret enggak enak Sungkan sama orang Tulungagung Ya, Tulungagung Agung Bojonegoro. Di sini Bojonegoro ya. Bojonegoro Tulungagung Agung. Di sini, wo 160 km. Ya, Bojonegoro Tulungagung Agung 160 km. 160 km. Pukul berangkat pukul 07.00 Ya, mobil yang dikendarai Pak Soleh kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Pukul berapakah Tiba di bojonegoro waktu sama dengan jarak bagi kecepatan jaraknya adalah 160 km kecepatannya adalah 60 km/jam ya ini coret 16 bagi 6 itu kalau bagi sama-sama bagi 2 8 dibagi 3 ya 8 dibagi 3 itu dapat eh, 2 sisa ya 2 Sisa 2, 2, 2 per 3 2 jam, 2 per 3 jam Ya Jadi 2 kali 3 ini adalah 6, 6 tambah 2, 8 Ini dalam jam Atau 2 jam tambah 2 per 3 Kali 60 Ya, biar jadi menit Ini 20 sama dengan 2 jam 40 menit Ya, 2 kali 20 40 menit Ya, pukul berangkat, berangkatnya 07.00 ya jadi 07.00 ditambah dengan 2 jam 40 menit ya jadi ini 9.40 ya tiba di Bojonegoro 9.40 jadi bisa dikasih kesimpulan tiba di Bojonegoro jam 940. Oke. Okay. Nomor C. Oh, ini yang terakhir ini habis ini habis. Pak Samsul, oh masih sih, masih mungkin. Masih. Ya, kita cek lagi. Mungkin masih. tahu. Kita lihat aja nanti. Pak Samsul dari Tuban. Pak Samsul dari Tuban menuju Mojokerto. Tuban Mojokerto. Wah. Kalau ke Tuban, nah ini beli legen ya sana terkenal sama rajungan we ini masakan di Tuban ini rajungan jos gandos pedes dan nikmat sampai lupa tadi Tuban Mojokerto Tuban Mojokerto mana Tuban di sini Tuban ya Tuban Mojokerto tak ah, cara ini Tuban Mojokerto Oh, tapi tidak ada datanya. Coba Nah ini kok tidak ada Tuban Mojokerto ini Tuban Mojokerto di sini Mojokerto dengan Wah ini Surabaya, Mojokerto, Surabaya Mojokerto, Gresik Mojokerto, Sidoarjo Tuban ndak ada datanya di sini Ya, Nah, tuban. Nah, ini 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 ini. Kita pakai yang ini tuban Mojokerto yang ini aja. Warnanya kok perlu saya ganti warna lain kelihatannya. Jadi di sini ada tuban lagi, terus di sini ada Mojokerto pakai yang ini. Tuban Mojokerto. Ah, ini ya. Tuban Mojokerto yang hijau ini 110. Tuban Mojokerto 110 km dari Tuban ke Mojokerto lewat Gunung Pegat. Nah. Oke, kalau enggak lewat Mantup. Pak Samsul dari Tuban menuju Mojokerto mengendarai bus dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jadi V sama dengan 50 km per jam. Berangkat pukul 13.00 jam 1 siang dan Pak Samsul tiba di Mojokerto pukul eh, Pak Samsul tiba di Mojokerto berapa? Pukul berapakah Pak Samsul berangkat dari Tuban? Oh. Tiba di Mojokertonya jika ini ya. Pukul 13.00 Pak Samsul tiba di Mojokerto 13.00 tiba di Mojokerto. Berangkatnya pukul berapa? Jadi ini yang ditanyakan. Sama kita cari waktu T sama dengan S per V, 110 dibagi 50, ya kecepatannya 50 km per jam, ya 11 per 5, 11 per 5 itu e, adalah 2 jam tambah 1 per 5 jam, lebih 1 per 5. Nah ini calon jadikan menit, ya 1 per 5 ini adalah kali 60, 2 tambah 1 per 5 kali 60 sama dengan 2 jam tambah 12 menit ya 2 jam 12 menit <tuh> kemudian pukul berapa berangkatnya 13.00 dikurangi 2 jam 12 menit nah ternyata tidak bisa pinjam 60 menit ya jadi ini akan menjadi 12.60 menit dikurangi 2 eh, 12 60 kurangi 12, 60 kurangi 10 aja 50, berarti 48, ya. Atau 0 dikurangi 2 adalah 8, pinjam 1, ya. Ini 10, ini tinggal 5, 5 kurangi 1 adalah 4 itu juga boleh. 12 kurangi 2 adalah 10, berarti berangkat jam 10:48. Berarti Pak Samsul berangkat jam. 1048. Oke. Okay. Kita lihat di sini apakah ada Aduh, kecoret. Apakah ada? selalu oh, masih ada. Ya. Debit aliran pemadam kebakaran adalah 36 liter per detik. Ini volume uh, debitnya. Debit adalah 36 ya liter per detik. Oke, okay. pemadam kebakaran, isi tangki pemadam kebakaran adalah 24.000 liter, ya, 24.000 liter, dan digunakan selama 5 menit, berapa sisa? Oke, okay. volume yang dikeluarkan, volume sama dengan uh, debit kali waktu, ya, uh, debit kali waktu, sama dengan debitnya adalah 36 liter per detik, waktunya 5 menit. Ya 5 menit ini 5 kali 60 detik Jadi kali e, 5 kali 60 Ya ini satuannya dalam liter nanti Kita hitung pakai kalkulator biar cepat 36 kali 5 kali 60 ini kan 300 Kali 300 Kali 300 Ya 10.800 10.800 yang dikeluarkan Sisa

ini sisanya ya 13.200 betul ya lihat hitung-hitungannya tadi 36 kali 300 betul ya 10.800 kuatir kalau salah aja sebuah kolam diisi air menggunakan dua ini sering kelewatan kalau ada dua pipa pemasukan pipa pertama oh pipa pertama beda ya 60 pipa pertama 60 desimeter per detik pipa kedua punya debit sepertiga dari pipa pertama debit satu adalah 60 desimeter kubik per detik debit kedua sama dengan sepertiga kali 60 desimeter, eh, ini aja ini aja ini aja dikalikan dulu 20 eh, pipa kedua punya debit sepertiga ya sepertiga nah kurang gini dari pipa pertama 20 desimeter kubik per detik atau liter per detik kolam diisi air hingga volume 240 meter ini jadikan desimeter 2240 kali 03 desimeter kubik ya dikalikan 1000 berapa debit pipa kedua, ini jawaban yang eh, ini jawaban yang A, sudah saya ada di sini, A, sekarang yang B, berapa debit total yang merupakan gabungan debit total adalah debit 1 tambah debit 2 sama dengan 60 tambah 20, sama dengan eh, 80 desimeter kubik per detik ya Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Ya, T sama dengan volume bagi debit total. Volumenya adalah 240.000 ya dibagi eh, 80. Nolnya dicoret 1. 24 bagi 8 adalah 3. 3.000 detik akan penuh nanti. Mau jadikan menit? tinggal membagi 60 maka T bisa juga 3000 per 60 dicoret-coret ya 30 bagi 6 adalah 5 sama dengan 50 menit boleh ya jadi nolnya dicoret dulu 30 bagi 6 kan 5 5 kali 0 sisanya ini 50 menit juga boleh ya mau 3000 detik boleh 50 menit boleh mana yang disuka baik ini adalah sudah akhir dari pembahasan kita kita akan ketemu lagi nanti di bab selanjutnya ya. untuk playlistnya ini ya link ada di kolom deskripsi thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh